Oke, jadi kali ini kita langsung saja menyambung video sebelumnya, itu lagu Jamrud ya. Kita ingin mengulik leadnya, apa-apa aja lead yang di dalam lagu Jamrud yang berjudul Sit, S-H-I-T. Sit ya, bukan si hit ya, S-H-I-T. Oke. Oke, kita lanjut, kita coba intronya ya, biar nggak lupa ya. Kita bahas dari situ, karena video sebelumnya sudah ngebahas chord dan intro. Kita bahas di situ, chordnya itu di E ya. Oke, cara mainnya. Saya main dari tali 5 dulu ya. Tali 5, fret, senar 5, fret 7 ya. Senar 5, fret 7 ya. Dia ingat bassnya dulu ya. Jadi dia melodinya tetap sama. Di situ, ini yang paling penting tuh di sininya, karena yang lain bakalan jalan terus. Tali 3, tali 4 ya. Fret 5. Jadi bassnya begini. Oke, di situ saya rasa sudah paham. Kita lanjut ke in ref dulu ya. Ref dia ada. Di sini ada lumayan juga lead-nya. Oke, di sini ada melodi juga ya. Kita bahas satu persatu. Oke,
nya di G dulu ya. Saya main dari senar 4 ya. Senar 4, re 5. Senar 4 ya. Yang terakhir. Yang terakhir. Disitunya di bagian itunya di gini ya. Dari senar 5 ya, re 2. Oke, untuk lead utamanya kita coba buat satu video lagi. Ayo berkunjung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.